Hai guys, sekarang saya ada di Bakmi Rini. Ini masuknya dari Jalan Perniagaan Barat Raya ya, dekat Pasar Pagi nih. Ada namanya Jalan Perniagaan Barat Raya. Nah, cari Gang Jelangkeng. Itu dapat Bakmi Rini. Buka jam 7 pagi sampai jam 2, jam 3 udah habis guys. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Nih guys, itu atasnya ada jembatan flyover ya, yang kalau ke kanan itu Pasar Pagi, kalau ke kiri itu mau ke jembatan 5. Nah, ini Jalan Perniagaan Barat Raya guys. Nah ini di gang ini namanya Gang Jelangkeng, Perniagaan Barat Raya. Itu gangnya Gang Jelangkeng. Nah, itu lurus itu ke kanan jembatan 5, ke kiri kita mau ke kota. Ini Jalan Perniagaan Barat Raya ya guys ya. Nah, ini masuk sini gang kecil guys. Bakminya situ guys, pojok guys. Depannya ada apa, ketoprak ini. Nah, ini bakminya di sini nih, di gang kecil. Namanya Gang Jelangkeng. Nah, ini kan Gang Jelangkeng nih guys. Tuh ya. Ini Bakmi Rini Tambora, itu jalan Gang Jelangkeng ya. Nah, ini di depannya ada ketoprak nih. Dia buka jam 9 pagi. 13.000 murah loh guys. Orang-orang udah jual 15, 18, ini 13.000 loh. Lengkap loh. Nah, sebelahnya tuh baru Bakmi Rini. Halal ya bakminya ya. Semua. Nah, ini ketopraknya juga tuh. Bapak lagi ada pesenan. Lengkap loh ketopraknya semua. Buka jam 9 sampai dia jam 2, jam 3 juga habis lah dia sama. Minggu buka gak, Pak? Libur. Libur tanggal merah? Libur. Libur juga? Iya. Tapi berarti dari Senin sampai Sabtu? Iya. Tuh, Senin sampai Sabtu, guys. Halo. Oh, ini kacangnya, guys. Toprak. 13.000 loh. Murah loh. Orang-orang jual 15, 18, guys. Oh, Bapak lagi ini. Ya, ini ketopraknya namanya apa? Ketoprak apa? Wong Deso. Wong Deso. Iya. Bapak buka dari tahun berapa, Pak? Buka dari tahun 90. Dari sampai sekarang? Iya. Waduh, udah 25-30 tahun ya, Pak? 30 tahun. Lama bener, Pak. Nggak pindah-pindah, Pak? Enggak, di sini aja. Di sini aja? Pak, yang penting jaga kesehatan, dimurahkan rezekinya, Pak, ya? Iya. Makasih ya, Pak. Nah, itu Gang Jelangkeng, guys. Ada Bakmi Atu. Nah, ini Bakmi Rini. Nah, ini bakminya. Kalau jalan itu jalan Perniagaan Barat Raya, guys. Ini gangnya gang. Pakai jeruk apa? Nah, ini Bakmi Rini ada nomor teleponnya itu, guys. Jadi kalau yang nggak tahu boleh telepon. Dia ada bakmi kecil, ada bakmi lebar, ada kue tiaw, ada pangsit rebus, bihun juga ada, bakso ikan juga ada, guys. Bakso sapi, bakso goreng, komplit semuanya. Ada di GoFood, ada di Toko Boy, Shopee Food, semuanya lengkap. Banyak orang nunggu guys. Makan orang Bang Namon pesen 3 tuh. Tadi nasi tim 2, sekarang nasi timnya udah habis lah. Guys, Sinci lagi pesenan. Ada GoFood ya? Grab ada. Oh, GoFood, Shopee ada. Nah, ini dia nih pesenannya tuh, handphonenya GoFood, Shopee tuh. Semua. Dia ada apa sih, jeruk sunkis ya namanya? Sunkit namanya orangnya tuh. Jadi kayak makannya juga enak nih. Makan sini, Bos. Iya. Pakai sayur koge lengkap. Kami kecil ya? Iya. Nah, makannya di sini nih, guys, tuh. Oh, tempatnya tuh. Oh, ini bikin apa, pangsit rebus ya? Iya. Oh, goreng nggak ada ya? Goreng belum sempat, Pak. Belum sempat. Oh, lagi bikin tuh, guys. Hah? Dari dokter. Mau racun. Bungkus nih orang, Rat. Bungkus makan sini. Ini sih. Lagi bikin, guys. Dulu satu, Pak. Barang ganti air. Iya, Pak, nggak WA dulu. Cik, mau nanya, ini bakmi apa namanya? Bakmi Rini, Pak. Halal nggak? Halal, halal. Halal ya? Buka jam berapa? Jam 7. Sampai?
sampai jam 2, jam 3. Udah habis. Iya. Sabtu Minggu buka? Minggu libur. Libur. Tanggal Merah buka. Oh gitu. Ini namanya gang apa? Gang Jelakeng. Itu depan jalan apa? Perniagaan Barat. Barat ya. Jadi buka jam 7 pagi ya. Jadi yang penting sama Bapak jaga kesehatan dan memurahkan rezekinya ya. Makasih ya. Iya. Oh ya, satu porsi berapa? 13.000. Oh, kejangkau sekali ya. Iya, halal semua. Nasi tim? 20. Oh, halal juga? Iya, halal. Oh, bakso goreng berapa? Bakso goreng 6.000. Goyong 6.000. Oh, gitu. Iya. Ada ngoyong gola ya? Ada, semua halal. Ada somay juga? Somay ada. Oh ya, makasih ya. Yuk. Ada jeruk sunkisnya itu, asam-asam enak, segar jadi pagi-pagi. Dia ada jual nasi tim juga. Nasi tim berapa duit satu porsi? 20 halal juga. Ini 13.000, guys. Baksonya 2.000, pangsit 2.000. Semua harga terjangkau. Mantep, guys. Yuk kita cobain dulu. Kita makan dulu, cobain. Ini sih komplit tuh, guys. Ada ini. Nah, ini kadang-kadang susah, guys, cari ini. Ini namanya apa ya? Itu apa? Tongcai. Asin. Oh, ini halal, guys. Ini kalau untuk makan bubur, bakmi, seru, guys. Jadi kita nggak usah pakai kecap manis lagi. Sambelnya juga luar biasa, tuh. Kental tuh, gak main-main cabenya tuh, kental, entah kepedesan. Ada cabai potong, banyak tuh cabai potong juga tuh, guys, dia cabai potongnya ada asam-asamnya. Ini komplit, guys. Nah, kalau pas lagi ke kota ya, maksudnya kota dekat pasar pagi, boleh mampir dulu sarapan sini. Dia buka jam 7 sampai jam 2 jam 3 udah habis. Jadi kita sarapan sini dulu, guys. Nah, agak miring deh biar kelihatan videonya. Pangsit, oh ini buat sini. Ya. Itu. Tuh banyak apa? Bungkus orang langsung ke kerja. Tuh. Makan minum. Somai nggak nih? Tuh, dia ada somai, ada ngoyong, ada bakso goreng, semua komplit. Dia nggak ada ini apa? Nggak halal semuanya. Oh iya, siapa tadi kue tiaw lo? Tuh ada kue tiaw, ada bihun. Ada yang lebar, komplit deh, guys. Jadi ya, bikin sekarang. Tuh, suaranya. Ada yang pakai telepon lah. Mau berapa lagi? Masih tim tuh ada juga, habis. Mau dibikin lagi? Enggak, kalau masih setengah jam lagi sih masih bisa sih, kayak keburu mau berapa lagi. Tiga lagi. Oke, coba tanyain. Ini udah mau jalan kan? Enak, guys. Bakmi kecil-kecil, keriting. Enak, enak. Oke, yuk. Bakmi, dia ada mie lebar juga. Ada kue tiaw, ada bihun. Hai guys, saya udah cobain bakmi Rini. Masuk di Gang Jelangkeng ya. Tapi masuknya dari Perniagaan Barat Raya. Dekat Perniagaan Barat Raya, dekat itu apa sih, pas pagi lah situ. Cari jalan Perniagaan Barat Raya dulu, baru cari Gang Jelangkeng ya. Mantep, guys. Buka jam 7 pagi sampai jam 2, jam 3 habis. Halal ya, guys ya. Ini halal. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Mau pulang dulu, guys. Udah kenyang. Oke deh.